Hari ni Zain nak cakap pasal kedai kopi. Kita dah tahu kedai kopi ni ada tempat yang special dalam komuniti. Dia tempat orang jumpa, bersembang, minum kopi semua. Tapi sekarang dah zaman moden, kedai kopi dah pun dah moden. Dia ada wifi, sekarang kopi pun dia buat pakai mesin. Lepas tu ada yang buat bakery sendiri. Dia jual pastry dengan kek-kek sendiri. Jadi dia dah moden, dia pun tarik macam-macam orang. Dia dah tarik macam artis, graphic designer, businessman. Tapi masalahnya dia tarik macam-macam orang, dia tarik macam-macam ragam juga. Jadi kataan etika ni ada orang tahu, ada orang tak tahu apa sebenarnya etika-etika kedai kopi ni. Kita tekankan satu persoalan lah. Kalau betul lah ada etika, kenapa pemilik kedai kopi ni dia tak print besar-besar ke, dia tak tulis, dia tak letak dekat dinding? Dia punya sebab simple je. Dia orang nak pelanggan yang datang rasa selesa. Sebab kalau kita datang kedai kopi, kalau ada peraturan, kita lah rasa terkongkong, rasa macam tak best lah kan kita buat kerja kat sana, and kemungkinan besar kita tak nak datang dah kat kedai kopi tu. Okay, point yang pertama, kalau kita pergi kedai kopi ni, benda yang paling elok kita patut buat is kita patutlah order sesuatu. Bukan apa, sebab orang yang asalnya pergi kedai kopi ni, orang yang datang untuk socialize. Orang socialize ni biasanya dia orang minum kopi ataupun dia orang makan kek. So kalau korang dah datang kerja, dah buat bisnes kat situ, tak salah. Tak salah langsung. Tapi kita patut ikutlah perangai orang yang datang socialize. So kalau boleh kita order something. Macam ni lah, kalau korang order something, since korang dah keluar duit pun, apa kata korang order benda yang korang tak pernah rasa. Jadi duit yang korang pakai tu, korang guna untuk rasa makanan yang korang tak pernah rasa ke, minuman yang korang tak pernah minum. So poin yang kedua, kita kenalah berpada-pada pada ruang kita ambil kat kedai kopi tu. Dia ada dua aspek, aspek fizikal dengan aspek digital. Dalam aspek fizikal, kita kalau boleh, kita kalau pergi kedai kopi tu, kita kena tahu apa tujuan kita pergi kedai kopi tu. Bukan apa, kita nak tahu tujuan sebab kita nak tahu apa yang nak bawa. Kalau kita nak datang bekerja, kalau boleh kita tak bawa lah office kita ke kedai kopi tu kan, tak sedap mata memandang. Kalau dalam group, kalau boleh kita kena asingkan diri lah dari orang ramai. Bukan apa, sebab benda ni penting untuk sebab kita yang ketiga. Sebab yang kita yang ketiga ni, kalau boleh kalau kat kedai kopi, kita kena jaga kita punya suara dalam kedai kopi tu. Kalau kita dalam kumpulan, biasanya kalau kita sembang ke group discussion atau sembang apa-apa pun, kalau boleh jangan buat bising. Okay, kalau kita bekerja pula, let's say kita kena ambil panggilan telefon. Kalau panggilan telefon tu boleh ambil, tapi kalau benda tu berpanjangan atau personal, digalakkan ambil panggilan telefon tu dekat luar kedai kopi. And let's say kalau kerja kita perlukan macam suara, macam kalau kita tengah editing software ke, atau nak kena dengar YouTube ke, kalau boleh bawa earphone sendiri so that kita boleh asingkan suara yang keluar dari kita punya komputer atau tablet atau smartphone. Okay, point yang seterusnya Zain nak ulaskan is that kita kenalah be polite, di mana kita kena jaga tata tertib kita dengan orang lain. Benda ni penting sebab kita nak orang rasa selesa dengan benda ni, dia bagi rasa respect lah di antara customer-customer dekat coffee shop tu. So let's say macam kita nak kongsi tempat duduk ke, nak pinjam outlet ke, simple je, kita minta izin dulu, kita tanya yang baik-baik. Benda ni nampak simple tapi sebenarnya impact dia besar dekat kedai kopi. Dan akhirnya, let's say kita dah habis bersembang dengan kawan ke atau habis buat kerja, kita patut digalakkan mengemas sedikit meja yang kita duduk tu sebelum kita balik. Zain tahu benda ni quite sensitif sebab orang mungkin ingat benda ni mungkin kerja pelayan-pelayan dekat kedai kopi tu. Tapi masa Zain kata mengemas, dia sebenarnya tas-tas mengemas yang simple je. Macam let's say kalau kita ada tertumpah air atau ada makanan punya crumb sikit-sikit kan, benda tu kita pakai tisu, kita tolak-tolak tepi sikit je. Lepas tu tisu yang kita pakai tu letak dekat satu tempat. Kalau tengok balik kan, dia punya etika-etika kedai kopi ni, dia saling berkait antara satu sama lain. Kalau korang ikut tata tertib ni, korang pergi mana-mana kedai kopi pun, orang akan suka.